Isnin lalu, M-Star mendedahkan tentang luahan penerbit Dato' A. Aida yang kesal dengan sikap tidak bertanggungjawab usahawan kosmetik Dato' Seri Alif Syukri. Dakwa A. Aida, Alif menceroboh kediamannya di Janda Baik bagi melakukan penggambaran muzik video lagu raya nyanyiannya. Justeru, M-Star menemui Alif Syukri untuk mendapatkan penjelasan tentang isu berkenaan. Sebelum saya nak orang kata nak pilihkan dekat sini, tempat penggambaran saya itu adalah 95% di syuting di homestay Angsana Resort, di mana kita memang membuat pembayaran dan memang itu dilakukan di sekolah atau kemanakannya, dan 5% lagi dilakukan di rumah flat, dan boleh saya bagi tahu 0.1% dilakukan di Manggis, iaitu di tempat pemilik yang ada di saya. Saya kat sini saya pun nak minta maaf, mungkin ada miscommunication antara wakil saya dan juga wakil Puan Aida, Dato' A. Aida, di mana Dato' kami pun ada orang kata bukti di mana memang kami ada menghubungi orang kata kaki tangan Dato' untuk minat kepada Dato' syuting di sini. Kalau kata menceroboh secara logik adalah kami pergi di orang putih muka seorang. Sebenarnya macam tak manis lah kalau kata kami macam menceroboh, dan ia membenarkan kami untuk syuting di situ dan tak ada pun tembakan rumah dan sebagainya. Cuma mungkin ini orang kata salah pemahaman. Kita kata boleh, tak ada masalah dan sebagainya, cuma tak boleh masuk rumah. Dan waktu itu kami ada syuting di bagian rumah pun kat tepi saja kan, kat tepi bagian itu. Dan kalau istilah menceroboh itu macam masuk masalah rumah dan sebagainya, tak ada buat macam itulah. Dan saya pun kalau dapat kata pun ada cuba menghubungi Dato' A. Aida. Sebenarnya 4-5 kali saya menghubungi dia untuk meminta cara baik, dan begitu juga dah baik. So, mungkin kalau ibarat kata kita pun di Manis memang mesti yang banyak pun. Tapi saya memang tak ada syuk kat rumah, tak ada makanan, tak di toilet ada lah. Cuma ada syuk kat sebelah di Manis lalu Dato' A. Kawan juga. Dan saya tahu AI ni orang yang baik kan. Saya rasa kalau gara-gara kemuncian ketika saya dan ketika kerja ini menyebabkan ada orang kata kerugian dan sebagainya, mungkin saya boleh membayar balik ke kata jumlah kerugian yang dihadapi. Sebab dah, kita pun tak sangka, sebab kalau saya tahu saya pandu sebab kat sana. Jadi saya memohon maaf lah banyak kepada AI dan yang sukses. So saya harap benda ni jangan juga besar-besar gambar. Saya cakap tentang untuk satu di situ pun kami tak expect atau yang tak tahu kami tak ingat apa yang rumah di kebuan yang lain tu dan kita mungkin ada masalah dan kita tak ada mengenai kapasiti yang ada api karun sebagainya. Jadi saya harap besar saya tak nak membesarkan Saya expect ialah kalau macam mencengkuk air lah rasa dia kan. Dan kita pun nak call inform, dan cuti dia kita call nak inform apalah ada wakil itu. Dan saya pun sana pun memang tak sampai 10 minit. Dalam 2 second ke 3 second saja gambaran itu. Dan main half tu memang dekat tempat lain.